guys. Morning, everybody. Morning, morning, morning. Hi, guys. Welcome back to my YouTube channel, HR Vlog. So, yeah, di sini Hanis nak mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin kepada semua rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore and other country, okay? So guys, korang raya tahun ni tema color apa? Ni baju ni. Cantik tak? Cantik kan? So, hari ini adalah satu Syawal di mana 2 hari bulan 5 2022. So, yeah. Hanis dah siap. Sekarang dah nak pukul 9, dah pukul 8:45 pagi. Kita dah bersiap-siap dari pukul 7 lagi. Pukul 7 tadi bangun. Mandi. And then bersiap-siap. Nampak tak? Kegelap. Okay. Ke sini. Sini okay. Ya, hari ni Hanis nak buat vlog raya. Vlog raya santai-santai, kita makan-makan, kita beraya. Hanis punya kampung tak jauh pun. Kampung Hanis kat Selangor je. Mak ayah dua-dua Selangor. So Hanis beraya di Selangor je. Korang beraya kat mana? So bagi korang yang beraya di luar daerah Selangor, hati-hati. Bawa kereta, careful, stay safe. Okay, yang penting jaga SOP. Okay guys, jangan lupa SOP. Penat lah, dah lama tak buat vlog. Dah hampir sebulan lah, sebab puasa sebulan kan. So dah sebulan, or maybe sebulan lebih Ani dah tak buat vlog. Last hari tu video makan oyster kan. So bagi korang yang belum subscribe, sila subscribe di bawah. Tekan button subscribe tu. And then on notification agar korang dapat konten-konten terbaru daripada Hanis. So, hey. Sebelum tu Hanis nak bagi tahu, bagi korang yang tak tahu, hari tu Hanis ada shooting shooting drama lah. Tajuk dia Nasi Biryani Gam. So korang boleh tengok dekat Astoria setiap hari Rabu jam 9:30 malam. 9:30 malam lah ya. Atau korang boleh tengok dekat Astro Go. Korang type je Nasi Biryani and then nanti dia akan keluar. Hanis tak pasti dah episod berapa dah. So ada 2 episod dalam cerita tu. Muka Hanis keluar. So korang bolehlah tengok Hanis kat situ. Alah, Hanis just jadi apa cakap, talent extra je. Bukanlah pelakon utama ke apa kan. So yeah. So Hanis pun ada juga join shooting. Hari tu cerita ni filem Wings. Tapi tak sure bila diorang akan tayangkan. Nanti Hanis akan bagi tahulah bila dah ditayangkan, tak ada idea apa benda semua kan. So apa lagi kita nak borak? Anda perlu tahulah. Korang tengok tak beg tangan ni terbaru Hanis. Ada beli beg. Beg tangan cantik tak? Cantik kan? Dia nama Dior.
Cantik kan? Tengok dia punya tali ni. I like tali dia. Cantik kan? Dia punya tali ni boleh 2-in-1 tau. Dia boleh pakai macam ni je, ataupun korang boleh tarik. Jadi panjang. Dia boleh buat panjang. So kalau panjang, dia akan jadi macam ni. Bawah. Cantik kan? Panjang dia macam ni lah. So korang nak tengok tak dalam ni macam ni? So mari kita buka. Ni Anis baru je unboxing malam tadi. Kalau dia kecil je, tada. So wajib kita kena ada bateri GoPro spare. Kena ada bateri spare and then ada power bank and dompet. Dia kecil je, sempit jugalah. Wajib ada USB. Jadi kau boleh tengok, korang boleh tengok ni. Dia Serition, apa ni? Nak sebut tak reti lah. Situlah. Lepas tu dia ada bagi ni tau. Dia bagi ni kad. Tada. Ada kad dia. Tak mahal pun beg ni, murah je guys. Itulah dalam dia. Lepas tu dia ada tag kat sini. Oh, sempit. Dia ada tag dia. So beg dompet. Yang penting ada IC. Menunjukkan kita warga negara. Ya, itu je. Aduh. Tutup balik. Tik. Cantik kan? Tengok ni. Tali dia. Nice gila guys. I like. So, ni belakang dia. Dia boleh lah tak full. Tak tahulah. Sempit sebenarnya ni. Yang penting I like. Lawan gila. Time lah, first time Anis ada handbag yang macam ni. So Anis orang yang simple-simple je. Sebab dia tak minat sangat sebenarnya handbag-handbag. Saja. Tahun ni saja nak pakai handbag. Taulah okey ke guys muka Anis? Sesuai ke? I first time buat style macam ni. So dia rasa macam pelik lah. Oh, stress aku. Macam ni lah jadi perempuan. Selalu ada isu tudung tau. Tudung ni apa macam kat mahkota lah juga. Kalau lelaki kan rambut kan. So kat perempuan ni mahkota dia adalah tudung. So kalau tudung dia tak on point ataupun mengikut cita rasa, dia akan rasa annoy every day and sometimes membuatkan seseorang itu bad mood disebabkan tudung sahaja, okay? So yeah, let's go to eat. I want to eat. Apa guys? So kira tahun ni adalah tahun yang orang cakap, ramailah orang cakap kan, raya yang apa, last minute, pengumuman last minute kan. Kalau tak kan kita raya pada 3 hari bulan 5. Sepatutnya kita raya kan 3 hari bulan 5. So memandangkan apa, anak bulan, bila check anak bulan dah keluar, so nak tak nak memang kita kena awalkan raya kita pada tahun ini. So Ani tak terkejut pun masa diumumkan raya
jatuh pada 2 hari bulan 5. Sebab benda tu pun dah ramai kan, orang bagi hint-hint dekat TikTok semua kan. Orang luar negara pun cakap kemungkinan raya pada 2 hari bulan kan. So Anis dengan family Anis pun, mak Anis semua dah apa, dah masak-masak semua pagi, pagi 1 hari bulan. So lepas buka tu kita orang dah makan-makan semua nasi impit yang kita orang dah masak tu kan. Itulah. Okay lah guys, jom kita makan. Korang nak tengok ke? Jomlah teman Anis makan, okay. Korang kena ikut Anis sepanjang hari ini 24 jam beraya. Macam hamba kan? Look. Anis tak letih sangat sebab tu. So tak apalah. Disebabkan Anis dah janji kan, dengan follower Anis, Anis tak buat vlog raya. So nak tak nak, Anis terpaksa dah buat. Anis sepanjang tahun tak pernah buat vlog raya. So ni adalah vlog raya first time pada tahun 2022. Okay, jom let's go. Guys, Anis dah ambil makanan. So kat sini ada nasi impit, daging rendang. Sedap gila guys, daging rendang, kuah lodeh, and then ayam masak merah. Okay, jom kita makan. Ini adalah menu utama dalam family Anis lah. Setiap tahun memang kita orang akan masak nasi impit sama ada, sama ada ayam rendang, kuah kacang. Wajib lah, wajib ada kuah kacang, nasi impit, sayur lodeh tu wajib lah. Kalau daging ni jarang. So tahun ni kita ada daging rendang. Selalunya ayam je lah. Ayam tu kadang kita masak ayam rendang, ayam merah, ayam goreng. Lagi ayam apa? Cukup semua. Minum dulu guys. Sukalah pakai. Terkejut aku pun. Minyak wangi ni buat kejut. So jom kita rasa daging rendang dia. Favorite Anis daging rendang. Bismillahirrahmanirrahim. So yummy. Thank you.
budak ni dah sampai. Ini namanya nama siapa? Shiva. I know Shiva. Ini namanya Aliana. Panggil Yaya Bobo Boy. Ini namanya si Bam Bam Ayun. Ayun siapa? Ini namanya Pija. Pija nak kena pijak. Ni lah kenapa gelap? Tadi nampak macam lah. Tadi banyak terpengkau mak. Tapi dah gelap. Oh my god. Budak-budak ni datang lambat. Dia baru sampai. Kita dah settle. Oh, tidis-tidis. Okay guys, korang nak tengok tak? Kita ni senyam pecah. Duduk-duduk. Tengok guys. Pecah. Sedih. Pecah. Sebab engkau bagi gaya okey cuma muka kau. Itu saya pecah guys. Kau kata bersedia muka. Masa tu pukul 6:40 45 macam tu kan. Anis pergi kerja. And then dekat tempat kerja tu pergi masuk dalamlah. Ada macam lubang. Jalan je berlubang. Sebab tadi tu gelap tau, tak ada lampu, gelap. So Anis tak nampak. And then Anis pun jalan lah. Tapi dah slow, tak buat laju pun. Tapi kedung macam tu. Lepas tu bila turun-turun tengok, ya Allah pecah. Acik pasang lampu. Tak tahu nak nangis. Tapi kena sabar. Rasa nak nangis. Tapi kena sabar. Macam tu lah. So tak tahulah. Anis dah buat report dengan company itu untuk minta ganti rugi kepada kereta saya yang pecah itu. Tahu tak? So pihak tersebut kena bertanggungjawab di atas keselamatan staff mereka ya. Ha, sebaik Anis naik kereta. Kalau naik motor tak ke tersungkul kat depan tu. Ha. Dia sibuk briefing pasal keselamatan berada di kawasan tempat kerja tu. Tapi dekat luar dia tak cakap. So kat luar pun still dalam kawasan tempat kerja. Still. So kenalah apa orang cakap betulkan jalan tu untuk keselamatan staff-staff anda semua. Sedih. Sedih. Cakap sedih. Sedih. Lemah. Ni belum makan dia tadi. Oh, tak makan-makan. Sis dah makan, dah kenyang. Tunggu dorang ni berjam ya. Dari pukul 8, I dah siap. Tetapi mereka 9 lebih baru siap. Jangan rakam, please. Jangan rakam. Jom kita masuk. Ya ke makan? Ya, tiga dapur sana. Tak makan lagi ke tadi? Tak. Okay. Kat sini ada kuih raya. Biskut-biskut raya malam tadi sis. Sis isi. Oh, kita suka ni. Tunjuk-tunjuk tu apa? Tu kerepe apa tak namanya tu? Kita pun suka ni. Tiga segi. Lepas tu ada kacang. Kacangnya enak. Lepas tu dia ada bentuk game Christmas. Ada kuih apa tu bakar. Kerepek pisang pun ada. Ni kerepek pisang. Ini kerepek ubi. Ni sedap. Ini kerepek warna-warni di Aidilfitri. Lepas tu ni ada macam jejari-jejari ke apa tak namanya ni. Tak tahulah guys. So tak banyak pilihan sangat pun tahun ni. Mana yang ada je. Biskut tak ada biskut. Biskut cuma ini je. My mom beli. Ni. Rumah ni tak ada biskut. Bahulu. Ha, ni bahulu. Wajib. Tak apa-apa nak wajib lah. Okay, tu je. Makan-makan. Tetamu pertama. Sedap ke? Tak. Rasa apa? Sedap. No comment. No. Kipas tudung yang besar sangat. Budaknya kecil je. Tu apa namanya tu? Bahulu. Okay, tu berasa sedap ke tidak? So yummy. Yeah.
Tak. Ada jaja. Ada. Sakit bahu. Sini pun ada. Ni apa resit ni? Terbang-terbang ni apa? Ni apa ni? Sol-sol. Ni membalang je. Meja punya lah besar. Ni membalang je. Ayah. So sad. So kita nak beraya kat mana? Mungkin raya kita pergi rumah nenek. Nenek yang dekat-dekat dengan rumah. Nenek baru kita pergi Bali. Balik kampung. Lah. Rumah. Ni rumah siapa? Ha? Rumah nenek lah. Nenek siapa? Umi. Di rumah siapa? Umi. Ya ke? Ya. Rumah Cipa kat mana? Tak tahu, tak ada rumah ke? Tak ada jarum. Ini budak lah. Itu pun tak ada tahu rumah di sana ada di mana. Kalau sudah sesat tak tahu balik. Kakak dia tahu. Kakak dia je tahu. Yang ini, ya ini budak. Pale. Jomel. Pale? Pale? Salam mama una. Salam. Nak beraya tak? Nak beraya tak? Pastilah nak beraya. Salam. Salam. Ya. Salam. Salam mama. Salam. Aduh nak mama nak salam. Sibuk je budak ni. Eh, ada masuk dengan nenek cepat. Cakap apa? Selamat raya nenek. Apa? Bagi saya duit raya. Bek, bek kalung ni kat jambu. Thank you. Ha, kita dapat duit raya. Oh, dua, tiga. Mana tak mana, Ma? Ayuh. Ma. Ayah, duit. Ayah, ayuh. Bibi. Ayah, duit. Hai. Nak bagi saya di raya. Tuk ada sampah. Cipan. Ayah. Nanti kan aku tak tahu. Oh, Hiza. Sayang. Thank you. Kepala pada salam lagi. Paling kambing. Cepatlah. Tu dia nak ambil. Dia nak makan ke? Dia nak makan. Ambil. Ada macam-macam kuih di situ. Apa tu? Oh, ni macam kurus. Kak. Kita buka. Tak pandai lah, ya Allah. Jaya. Kakaknya pun. Ya. Baik. Makan atas meja. Makan atas meja pula. Letak atas meja. Sedap ke? Kentang. Kenapa? Nanti dapat duit ayah.
Pipi pergi lelah, pergi lelah. Kau berikan sepanjang umi. Katakan. Ya, ya. Buat apa di sana? Jalan, 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 jalan. Azika cepat lah. Marhaban. Sounded. Marhaban. Cuba nampak kakak tak? Eh. Kau macik-macik. Dah mamon tu. Kau kenapa selekup yang nipis? Okay guys, so kita dah sampai kampung rumah nenek. So ya, yeah, mari kita makan kerepek. Tolong buka. Tak, tangannya sebelah air tengah buka ni. Okay, mari kita makan-makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak makanan ni. Udah. Macam biasa. Yeah, apa namanya? Cekik. Baik kali. Makan. Dia pegang lah. Makan kat sini. Ya. Yeah. Eh, duduklah. Bisa di tepi. Lalu. Eh, ya apa dah masuk YouTube sekarang. Hey, suka. Ya Allah, tolong. Eh, si bulat ni. Buku kau punya tuk dulu ni. Berat lah, dik. Tidak boleh. Namanya air. Air apa dah? Kecil. Cuba lah kamu, nama siapa? Saya katakan nama anda. Nama siapa? Baru. Ni nama ni siapa ni? So ni kampung belah Mak Anis. Tadi cousin Anis yang kumpulan dua orang tu kan. So yang tadi budak kecil lelaki tu anak buah. Anak abang. Ni pun anak buah. Anak kakak. Ni cucu sulung. Adik dia semua tak tahu lagi. Dia sesat. Lemah. Lah tak lemah. Sesat. Kalau ada orang malu. Baiklah orang. Kalau ada orang datang. So kita conquer. Nama siapa? Makan ke? Olia. Alia. Olia. 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 Sila tuangkan air untuk saya, please. Tengok cara awak dia. Nak ambil ais. Ni, tadi tak nak ambil. Okay. Ya, mama dah setelah. Ni air apa namanya? Blah, blah, blah. Dah, 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 dah. Op, 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 op. Op, then op. The rasa. Not bad. Siapa? Dia macam rasa teh-teh tapi tak ada lah macam. Eh, anda akan minum apa? Hah? Wah?
Apa yang cuba anda katakan? Ai bangga ke? Ai bangga. Asal saya rasa bangga minum air. Ya, biar ada air bangga. Air bangga adalah bangga mana. Okay, ada kata-kata terakhir untuk penutupan kita punya konten pada Hari Raya. Nampak ke ratingnya? Nampak je lah. Okay guys, untuk penutupan konten kita pada Hari Raya dengan ini, Selamat Hari Raya. Maaf saya dah button. So, lepas ni dah tak ada raya dah. Raya seminggu je dah cukup. Sebab kita orang pun dah, saya dah, Anis pun dah start kerja, dia pun dah start sekolah. So semua orang dah start kerja and sekolah. Tak nak, nak cuti lagi. Nak cuti. Okay lah guys. So bagi yang beraya jauh tu, memandulah secara berhemah. Kalau dah masuk sempang tu silalah bagi signal ya guys ya. Tolonglah guys. Kenapa ya? Tak yak Malaysia susah sangat nak bagi signal bila nak belok tu. Ni pun dah. Tu kita nak isi. Depan tu pun kita nak isi. Lighter adalah. Nanti malam lah. Nak isi dulu. Cik nak buka ni. Lemah. Okay, cara-cara isi. Minyak tak payah. Sekejap, kenapa ketat sangat? Haa, lemah. Ketatnya. You, kenapa you berada di sini? Jangan dekat dengan saya. Ni kunci mana abang ni? Abang ni tutup ketat sangat. Oh, besarnya dia. Gebu-gebunya gemuk. Hey you, si Oren. Abang tutup ketat sangat. Jadi suka datang sini. Dia bukan kunci Anis, ni kunci sebelah. Eh, ketat. Hele. Yang manggil lah. Tengok, sweetie saya tu pecah lagi. I nak claim dengan company. Tapi diorang tak respon lah. Nantilah naik cuti, kita tanya boleh ke tak sebab nak claim. Pastikan kita dapat claim, okey? Kenapa tu? Adik habis ke? Okay. Hey, you. Okey, kita nak isi. Yep. Ayel. jangan. Sikit lagi. Dah. Berita je. Paling selander. Kau jangan tuang ke tangan aku. Yes. Wee. Up. Nah. Okay, sampai di sini saja konten kita pada hari ini. By the way, don't forget to subscribe, like, comment and share. Goodbye. Sarang heo.